buah yang satu ini memiliki tekstur lembut seperti kelapa dengan sensasi rasa yang segar. Di Indonesia, buah lontar banyak tumbuh di bagian timur Pulau Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Buah lontar yang masih muda sering dijual dan dikonsumsi. Biji yang masih muda memiliki tekstur yang lunak dan bening serta berair. Berikut ini beberapa manfaat hingga cara makan buah lontar yang bercita rasa enak. Yang pertama, bermanfaat untuk ibu hamil. Buah lontar mengandung vitamin dan mineral sehingga baik dikonsumsi untuk ibu hamil. Buah ini mengandung vitamin C yang berperan dalam sistem imunitas dan meredakan stres. Yang kedua, tinggi isotonik. Tidak berbeda jauh dengan buah kelapa, buah lontar sering jadi minuman yang enak dinikmati saat cuaca panas. Buah ini bisa menjadi isotonik yang baik bagi tubuh, sehingga dapat mencegah dehidrasi. Air buah lontar mengandung elektrolit, natrium, dan kalium yang berperan penting dalam menggantikan cairan tubuh yang hilang. Yang ketiga, sehatkan kulit. Dalam 100 gram buah lontar mengandung 90% air. Sering mengkonsumsi buah lontar, tentu kulit akan menjadi lebih lembab dan tidak kering. Yang keempat, menyehatkan pencernaan. Manfaat lain dari buah lontar ini adalah dapat menyehatkan sistem pencernaan. Buah ini mengandung serat pektin yang ketika sampai di usus besar akan difermentasi dengan bakteri baik yang membentuk asam lemak rantai pendek yang berfungsi untuk regenerasi sel. Lalu, bagaimanakah cara makannya? Buah lontar yang sudah dikupas bersih bisa langsung dimakan. Pilih buah yang masih muda sehingga masih mengandung banyak air dan teksturnya lebih empuk. Itulah sedikit ulasan tentang buah lontar, mengetahui manfaatnya hingga cara makannya. Semoga bermanfaat dan sampai berjumpa kembali.